Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون Sumiati, tenaga kerja wanita asal Dompu, NTB berusia 20 tahun ini luka di bibirnya karena pukulan majikannya yang menggunakan besi. Selain itu, masih banyak luka di sekujur tubuhnya. Di antaranya ada luka bekas setrika di bagian punggung. 6 dokter spesialis bedah dengan 5 perawat menangani penyembuhan Sumiati secara intensif. Gayus Tambunan memiliki hunian lain selain di permukiman elit Kelapa Gading, Jakarta Utara. Yang satu unitnya berharga 300 hingga 350 juta rupiah. Gunung Bromo masih terus mengeluarkan asap putih. Namun, arah angin seringkali menuju Pasuruan dan Probolinggo. Warga mengaku resah, namun tetap akan mengungsi bila kondisi sudah tidak aman. Sidang perdana penyebaran video asusila dengan terdakwa Aril berlangsung tertutup. Namun hal itu tak berarti menyurutkan hidup pikuk yang terjadi. Selalu setia menemani Anda tentunya setiap hari Ahad, hari Minggu dari pukul 1 sampai pukul 3 waktu Indonesia Barat. Ya, pemirsa, kali ini kita bersilaturahim dan mengangkat tentunya adalah tentang permasalahan yang sedang ramai dibicarakan dalam kurun waktu seminggu ini di negara kita tercinta. Tentunya kita sebagai hamba Allah, kita memiliki kewajiban untuk mencari nafkah. Sebagai suami, sebagai tulang punggung keluarga, kita memiliki kewajiban untuk menafkahkan anak dan juga istri kita. Nah, tentunya dalam mencari nafkah, seringkali kita dibenturkan dengan beberapa macam realita antara akidah
dan realita. Bahkan ada juga orang yang menggadaikan akidahnya untuk mencari nafkah. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa terhindar dari itu semua? Bahkan ada juga kaum perempuan, ibu-ibu kita yang berjuang mati-matian untuk mencari nafkah demi keluarganya, bahkan terpaksa juga harus mengindahkan keselamatannya. Karena begitu banyak ya saudara-saudara kita yang saat ini menjadi buruh migran ya, terpaksa harus dirawat di rumah sakit karena perlakuan yang tidak tepat oleh majikannya. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini kami mengangkat tema yang cukup menarik, yaitu mencari rizki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya kita bisa mencari rizki dan mendapatkan ridho dari Allah? Tentunya hanya di sini, di Damai Indonesiaku, bersama guru kita Habib Munzir Al-Mursal, dan juga nanti akan hadir bersama kita yaitu Kiai Haji Zainuddin MZ. Tentunya disiarkan langsung dari Masjid Jami Al-Hidayah, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Pemirsa, inilah dia Damai Indonesiaku. Silakan Habib. Padahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita muliakan para tokoh masyarakat, para ulama setempat dari Masjid Raya Al-Hidayah, Jalan Raya Kalimalang, dan juga para kru TV One, para saudara-saudariku yang hadir dan para pemirsa TV One sekalian di barat dan timur. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaik ya man dallana wa hadana sallallahu wasallam wa baraka alayhi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'il karim walhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal masa' wa fi hadzal ijtima' limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luhur, yang maha mengangkat derajat hamba-hambanya dan maha melimpahkan keluhuran, maha membuka pintu-pintu kemudahan dengan ketakwaan dan dengan ketaatan, dan maha membalikkan keadaan dengan kehendaknya dari kesulitan menjadi mudah atau dari mudah menuju kesulitan, dan kesemuanya mengandung hikmah-hikmah ilahiyah yang menuntun hamba menuju pengampunan Allah atau menuju syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur." Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menundukkan bumi ini beserta segala isinya, tanahnya, tetumbuhannya, hewan-hewannya, dan semua apa yang ada di bumi, airnya dan segalanya, untuk dimanfaatkan dalul. Dalul itu bagaikan, maknanya bagaikan hewan kalau betul-betul diikat lehernya, dipegang oleh yang punya, kemanapun dibawa ikut, itu namanya dalul. Tanah diinjak-injak tidak marah. Demikian pula air digunakan untuk apapun tidak marah. Tanah dipakai berbuat dosa tidak marah. Karena sudah Allah tundukkan untuk kita. Walladhi ja'ala lakum al-ardu dalulan. Ja'ala lakum al-arda dalulan. Allah jadikan untuk kalian itu bumi itu tunduk. Famshu fi manakibiha. Dan kalian bisa melewati, berjalan di atasnya yang Allah ciptakan gravitasi bumi sebelum kita mempelajarinya. Wa kulu min rizqi. Dan silakan kalian ambil rizki yang ada yang disiapkan Allah di muka bumi. Tanah mempunyai macam-macam jenis yang berbeda, hingga tetumbuhan-tetumbuhan yang bisa ditanam pun berbeda. Di tempat yang tanahnya seperti ini, jenisnya tumbuhan ini yang akan tumbuh. Di tempat yang jenisnya begini, tumbuhan ini yang bisa tumbuh. Di tanah yang berlumpur, tumbuhan ini yang bisa tumbuh. Kesemuanya sudah disiapkan oleh Allah.
wa kulu min rizqih, dan makanlah dari rizki yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang disediakan untuk kita dalam kehidupan yang sementara dan fana. Dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kehidupan yang kekal dan abadi. Oleh sebab itu, kehidupan kita yang fana ini jangan sampai membuat terputusnya kita dari mencapai keluhuran dalam kehidupan yang abadi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah dan para pemirsa sekalian, sungguh bekerja adalah salah satu hal sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan badannya terdapat rahasia keluhuran yang sangat banyak. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i lil yatimi wal armalah kal mujahid fin nahar wal qa'im bil lail, mikan riwayat sahih Bukhari. Dalam riwayat lainnya, kasaim bin nahar wal qaim bil lail. Orang yang bekerja tapi dia niatkan untuk menafkahi para fukara dan janda-janda yang miskin dan para yatim yang tidak punya, maka pahala baginya seperti ia berjihad di siang hari dan solat malam sepanjang malam. Dalam riwayat lainnya seperti puasa di siang harinya dan solat malam di sepanjang malamnya. Siapa yang mampu di antara kita berbuat seperti itu, pahalanya mengalir bagi orang-orang yang bekerja untuk niat yang seperti itu. Hadirin hadirat, tanpa kita sadari barangkali orangnya berdasi, barangkali orangnya berpakaian yang tidak islami, tapi kita tidak mengetahui rahasia keluhuran niatnya, bahwa setiap langkah dan hari-harinya dipenuhi pahala jihad dan pahala puasa dan pahala qiyamul lail sepanjang malam. Keluhuran seperti ini muncul dari tuntunan multi sempurna Sayyidina Muhammad. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, inilah targhiban wa tasyji'an minar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan cara bagi kita untuk melewati kehidupan dunia ini dengan baik. Jika bekerja, maka bekerjalah dengan baik. Jika menjalankan usaha, usahalah dengan baik. Jika berdagang, berdaganglah dengan baik. Jika menjadi karyawan, jadilah karyawan yang baik. Jika jadi pemimpin karyawan, jadi pemimpin karyawan yang baik. Ria dan wanita, kesemuanya tidak satu pun yang dilarang untuk berusaha. Demikian hadirin saudara-saudariku yang kemuliakan. Dan para pemirsa, kita akan lanjut nanti setelah break setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz David. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Habib. Allahumma salli wa sallim ala Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pemirsa, kita kembali lagi di Damai Indonesiaku. Buat Anda yang baru saja bergabung di segmen awal, tadi Habib Muzir telah menyampaikan kepada kita bahwa setiap orang yang bekerja, ya, itu meniatkan pekerjaannya, itu anak yatim, untuk membantu janda-janda tua, ya, untuk orang tuanya. Insya Allah sudah disiapkan Allah pahala, ya, pahala seperti orang yang qiyamul lail dan juga pahala orang berjihad. Nah, bagaimana dengan kita? Tentunya kita semua ingin mendapatkan pahala, dan saya yakin pasti di antara pemirsa di rumah dan juga hadirin yang ada di sini, saudara-saudari kita pasti ingin bekerja mati-matian untuk membantu keluarganya, setidaknya orang tuanya. Betul tidak? Betul apa betul? Betul. Nah, kali ini kita akan membahas lagi permasalahan yang terjadi di bangsa kita. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya raya. Setuju ya?
Tapi kenapa kok kebagian besar rakyatnya itu jarang yang jadi pengusaha? Pengusaha yang ada di Indonesia itu jumlahnya tidak mencapai 10%. Masih jauh di bawah persentase. Kebanyakan adalah buruh. Sampai ada orang yang mengatakan begini, bahwa ini adalah skenario dari zaman kolonial yang sampai sekarang masih dipertahankan. Orang lebih bangga menjadi karyawan, lebih bangga menjadi profesi-profesi tertentu dalam artian pegawai, ya, ketimbang jadi pengusaha. Walaupun usahanya itu hanya sebuah toko kelontong yang masih kecil atau warung. Nah, ini kita akan bahas. Kita akan belajar dari pribadi Rasulullah SAW. Untuk itu kesempatan yang kedua, ya, persilakan kepada Habib Fadl. Habib, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita cintai guru kita Bapak K. Haji Zainuddin MZ mata'anallahu bih, juga Ustaz David, lalu para sesepuh dari tokoh Masjid Raya Al-Hidayah ini, lalu para hadirin hadirat yang hadir dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan bagaimana sekilas tadi ayat terpotong, ya. Yang baru saja kita bahas, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bumi ini tunduk kepada kita. Wajala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kullu min rizqihi, dan silahkan makan dari rizki yang ada di dunia ini. Tapi ingat kalimat terakhirnya, wa ilaihin nusyur, kepadanya kau akan kembali, yaitu kepada Allah. Bukan di bumi ini, ya Pak Haji, akan wafat. Setiap hari kita layak ingat. Kalau kita ingat berapa untungku hari ini dalam perdaganganku atau dalam pekerjaanku, berapa hari lagi nih masuk tanggal 30, 31 gajian, apa yang mau diperbuat ini dan itu. Jangan lupa juga kain kafan semakin dekat menyarungi kita. Setiap hari itu sudah semakin dekat kita diselubungi dengan kafan kita. Dengan itu jangan sampai kita berubah pemikiran hingga kita memahami bahwa ya sudah, kalau begitu kita banyak beribadah saja, meninggalkan pekerjaan, ingat-ingat mati terus. Kalau ingat mati terus gak sukses-sukses. Justru orang yang terus ingat mati itulah yang paling sukses. Kenapa? Karena dia didorong oleh Sang Maha Pemberi anugerah dan keluhuran. Allah tidak takut melimpahkan kemakmuran padanya. Karena kalau seandainya ia dilimpahi kemakmuran, nanti ia lupa dari Allah. Sujud ingat dagangannya. Sujud ingat jam kerja. Sudah mulai masuk waktu jam kerja. Itulah dengan banyaknya mengingat mati, para pengusaha akan jujur dalam usahanya. Para karyawan jujur dengan pekerjaannya. Para pemimpin jujur pada bawahannya. Para pejabat jujur pada rakyatnya. Rakyat juga jujur pada para pejabatnya. Suami jujur pada istri. Istri jujur pada suami. Anak jujur pada ayah ibu. Ayah ibu jujur pada anaknya. Tetangga jujur pada tetangga, demikian. Dan kembali kepada topik, bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, sebelum beliau itu mendapat tugas nubuah kenabian, beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri itu bertijarah, yaitu berdagang. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdagang, menikah dengan seorang wanita pengusaha besar, Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, bukan dengan permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan permintaan Sayyidatuna Khadijah sendiri. Siti Khadijah yang meminta Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi suaminya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ini hanyalah pesuruhnya Khadijah awalnya. Berangkat ke Madinah membawa dagangan, tapi orang melaporkan ini setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bawa dagangan selalu habis, dan dia jujur. Berkah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bawakan dagangan semuanya habis, laku. Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah orang lebih berkah di muka bumi melebihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau paling diberkahi Allah. Beliau berdagang. Setelah menikah, Siti Khadijah masih terus juga di dalam pekerjaannya untuk bertijarah.
dalam perdagangannya sebagai usahawati, pengusaha besar Siti Khadijah, dan Rasul meneruskan perjuangannya yaitu mensukseskan daripada perdagangan atau usaha istrinya sampai Nabi memegang tanggung jawab kenabian. Setelah itu Siti Khadijah berhenti bekerja dari usahanya karena sibuk mengurusi dan berkhidmat atas kenabian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita bisa pisahkan. Selama kita bukan rasul, bukan nabi, boleh-boleh saja istri bekerja. Boleh-boleh saja istri bantu suami. Bahkan diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang wanita, "Apakah boleh saya berinfak pada suami saya? Boleh enggak sedekah sama suami sendiri?" Rasul berkata, "Falaha ajran." Baginya dua pahala. Ajrul qarabah wa ajrul sadaqah. Pahala sedekah dan pahala berbuat baik kepada kerabat sendiri, yaitu suaminya. Baginya dua pahala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tapi tentunya tidak lepas dari melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Kalau mempunyai anak, mempunyai suami, jangan dilepas tanggung jawabnya, karena tanggung jawab seorang istri itu besar, apalagi kalau sudah punya keturunan, karena ia menjadi ibu. Karena sebab ibu tidak bertanggung jawab mendidik anaknya, maka muncullah generasi yang buruk di masa mendatang. Itu sebab ibu yang tidak bertanggung jawab di dalam mentarbiah keturunannya. Disinilah peran yang sangat agung. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang dimuliakan, kita memahami bahwa di dalam rahasia kehidupan ini, tadi ayat saya sebutkan, Al-Imam Ibn Kathir mensyarahkan makna ayat itu, surat Al-Mulk, bahwa dimanapun kita berada, selama kita berusaha di permukaan bumi ini, Allah sudah katakan wa kulu min rizqi, Allah sudah katakan wa ja'ala lakumul ardh dhalul, Allah jadikan bagi kalian ini ja'ala lakumul ardh dhalula, kami jadikan, Allah jadikan bumi ini tunduk kepada kalian dan silakan makan dari rizkinya. Berarti dimanapun kita berusaha, selama kita ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan keberkahan di gunung, di lembah, di lautan, di daratan. Keberkahan dipersilahkan oleh Allah untuk mendapatkannya. Demikian saudara-saudaraku yang muliakan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh guru kita Kyai Haji Zainul MZ. Nanti kita lanjut doa bersama. Ya, demikian. Silakan Ustaz David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Habib Munzir. Ya, tadi sesuatu yang menarik sebenarnya sempat diangkat juga oleh Habib, bahwa jika kita suami mencari nafkah suatu kewajiban, tapi jika istri mencari nafkah itu bersedekah kepada suami, kalau saya enggak salah ya tadi Habib, betul ya Habib ya. Nah, ini bagaimana? Apakah ada batasannya? Apakah ada aturannya di dalam Islam? Karena seringkali kalau kita melihat ya, cukup banyak juga perempuan-perempuan Islam yang bekerja mencari nafkah, terpaksa juga harus menggadaikan akidah, dan juga bahkan cukup banyak juga menjadi korban. Seperti misalnya saudara-saudari kita yang menjadi buruh migran yang berada di luar negeri. Kebetulan di sini juga hadir ya, ada Mbak Nining ya. Saya nyebutnya TKW ya, tenaga kerja mandiri atau buruh migran Indonesia ya, pekerja perempuan yang dikirim ke luar negeri, dan nanti akan bercerita bersama kita di sini. Begitu banyak kasus yang begitu ramai dibicarakan oleh kita sekarang ini, pemerintah sudah berusaha mati-matian, tapi bagaimana solusinya? Kita akan mengajak Anda dari sudut pandang yang berbeda, dan setelah ini Kyai Haji Zainul MZ akan hadir bersama kita, tentunya tetaplah di Damai Indonesiaku. Assalamualaikum.
histeris keluarga Kikim Komalasari yang berada di Cianjur, Jawa Barat pecah ketika mendengar Kikim tewas mengenaskan, yang mengabarkan tewasnya Kikim dengan cara dibunuh dan dibuang di tempat sampah. Hartini kerap disiksa majikannya dengan keji. Ironisnya, saat Hartini melaporkan kasus tersebut ke Konsulat Jenderal Indonesia di Aman, ia malah diminta kembali ke majikannya jika tak ingin didenda sebesar $300. TKI asal Garut, Jawa Barat ini disiksa dan disekap selama hampir 3 tahun oleh majikannya di apartemen lanai di kawasan Mount Kiara, Kuala Lumpur. Nasib malang juga menimpa Ceriati, TKI asal Brebes, Jawa Tengah, yang nekat turun dari lantai 15 apartemen majikannya dengan menggunakan potongan kain. Ceriati melarikan diri karena tidak tahan disiksa majikannya. Prihatin ya kalau menyaksikan nasib saudara-saudara kita, perempuan, sebangsa, orang Indonesia yang mencari nafkah di luar negeri. Istri yang kalau boleh dikatakan dari kata Habib bersedekah gitu ya, membantu suaminya mencari nafkah. Tapi di sana nasibnya begitu memprihatinkan. Banyak orang yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, misalnya bermain dalam masalah isu-isu politik. Tapi kita tidak bicara mengenai masalah politik, kita bicara mengenai masalah kemanusiaan. Saya beberapa waktu yang lalu sempat jalan ke Hong Kong, ya. Di sana beberapa nasib kawan-kawan dari buruh migran yang terpaksa sholat itu di kamar mandi. Kasihan. Nah, tapi kita akan kembali lagi ke inti permasalahan. Bagaimana sebenarnya Islam mengatur ya tentang wanita yang bekerja, perempuan yang bekerja. Tadi Habib sudah menjelaskan sedikit dan sekarang kebetulan hadir bersama kita ada Kiai Haji Zainuddin MZ yang akan bicara mengenai peran perempuan di dalam pekerjaan dan juga di dalam Islam. Silakan Kiai. Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama yang saya muliakan, terutama guru kita Habib Munzir Al-Musawwa, pengurus Masjid Al-Hidayah, hadirin hadirat ma'asyiral muslimin dan pemirsa TV One yang saya cintai. Dulu waktu kita kecil, kalau ngaji, guru-guru kita ngajarin bahwa ada 3 hal yang kita cuma berusaha, tapi kepastiannya itu di tangan Allah. Masalah jodoh, masalah rezeki, dan masalah maut. Jodoh, biar uplek 3 tahun kita ngelancong, emang dasar bukan jodoh, gak jadi. Kenal 2 hari kita ke Hansip, kawin. Ini namanya urusannya lain. Itu masalah jodoh. Masalah maut juga kayak begitu. Kapan dan di mana kita gak pernah dikasih tahu. Kam min alilin asyahinam minad dahri, kam min sahihin mata min ghairi illatin, wa kam min alilin asyahinam minad dahri. Berapa banyak orang sehat mati mendadak, berapa banyak orang sakit payah kagak mati-mati gitu, udah pegel nungguin masih hidup terus. Yang sehat ketiban potlot mati. 2 peti potlotnya gimana mati. Saudara-saudara, begitu juga masalah rezeki. Ini memang manusia itu rezekinya sudah disiapkan oleh Allah. Cuma cara manusia cari rezeki, cara mencarinya lain sama ayam. Ayam dari tahun 1 sampai sekarang modalnya cuma ceker sama patok. Patok, ceker, ceker, patok, segitu aja. Manusia nyari rezeki ini enggak sama, dia perlu keahlian. Keahlian dilatar belakangi oleh pendidikan. Lalu dia berhadapan dengan banyak persaingan. Maka walaupun rezeki sudah disiapkan, cara mencarinya beda. Nah, masalah besar di negeri kita adalah
lapangan kerja, tenaga kerja yang masuk pasar itu jauh lebih banyak ketimbang lapangan kerja yang mampu kita siapkan untuk rakyat kita. Tambahan lagi, tenaga kerja yang masuk pasaran pun tenaga kerja yang menengah ke bawah. Jadi bukan hal yang membanggakan kalau kita ini pengirim tenaga kerja terbesar di dunia. Itu bukan hal yang membanggakan. Tapi itulah yang memang harus kita lakukan. Lapangan kerjanya terbatas, tenaga kerja yang ada pun pasaran kerja menengah ke bawah. Saudara-saudara, ini lalu jadi dilema. Padahal pada awalnya, sejak awal saya sering bilang, Islam itu mengangkat harkat, derajat, martabat kaum wanita. Tadi sudah jelaskan oleh guru kita Habib Munzir. Sebelum Islam datang, wanita itu menyedihkan, dilecehkan, alat pemuas nafsu, dilahirkan hanya untuk melahirkan. Harganya murah. Nih sebelum Rasulullah datang nih, murah nih. Sebelum Rasulullah datang. Sebelum Rasulullah datang. Murah. Murah. 1003 campur odol. Baginda Nabi terenyuh melihat itu. Makanya ibu-ibu mesti lebih terima kasih sama baginda Rasul. Beliau yang angkat derajat kaum perempuan. Perempuan tiang negara. Kalau baik, baik negara. Kalau rusak, dia hancur negara. Diangkat harkat derajatnya. Waktu ditanya baginda, siapa orang yang paling harus saya taati? Ibumu. Setelah itu, ibumu. Sesudah itu, ibumu. Setelah itu, bapakmu. 3 kali ibu disebut, bapak 1 kali. Penghargaan kepada perempuan. Ibu 3 kali disebut, bapak 1 kali. Ibu 3, bapak 1. Lo jangan menyeri untung sendiri lo. Penghargaan kepada kaum perempuan. Jihadnya sudah dijelaskan oleh Habib. Jihadukunna fi buyutikunna. Jihadnya kaum ibu di rumah tangga. Itu serombongan ibu-ibu pernah protes. Ya Rasul, orang laki mah enak. Enak bagaimana? Kalau dia haji, kami haji. Dia puasa, kami puasa. Tapi kalau dia maju ke medan perang, membela agama, gugur bersimbah darah, mati syahid, kami cuma nungguin berdoa di belakang garis belakang itu. Kami pengen maju ke medan jihad supaya gugur mendapat pahala syahid. Rasulullah senyum, ibu-ibu punya jihad. Apa jihadnya? Di rumah tangga ibu-ibu. Itu jihad yang luar biasa. Oleh karena itu, kalau perempuan bekerja mencari nafkah, niatnya untuk membantu keluarganya atas izin suaminya, kondisinya aman, itu hal yang bisa ditolerir, dibolehkan. Kalau kondisinya kayak tadi, dapat izin dari suami, itu yang paling penting. SIM-nya tuh di situ. Niatnya untuk membantu kehidupan keluarga. Ini kan kata orang, hujan batu di negeri sendiri, hujan emas di negeri orang. Mendingan hujan batu di negeri sendiri. Tapi kan kita terbalik nih. Hujan batu di negeri sendiri, ke kampung orang dicaci maki, disiksa dan sebagainya. Nah memang ada 2 hal kepemilikan dalam fikih itu. Pertama disebut milkul manfaat. Yang kedua disebut milkul mutlak. Kalau milkul mutlak itu yang kita penuhi, itu mutlak milik kita. Milkul mutlak. Mau kita buang, mau kita injek-injek, mau kita apain, itu urusan kita. Tapi kalau milkul manfaat. Iya Kiai, milkul manfaatnya nanti aja Kiai ya. Nanti aja. Makasih Kiai, mohon maaf. Baik pemirsa, kalau milkul manfaat apa, jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesia aku. Allah ذي الكرم على المختار بالقدم.
Ya pemirsa, kita kembali lagi di Damai Indonesiaku. Supaya lebih semangat, sama-sama kita takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik pemirsa, tadi kita sama-sama telah mendengarkan tausiah dari Kiai Jainuddin MZ. Begitu banyak permasalahan seputar masalah TKW ini sendiri ya. Tadi sudah dikatakan dari sedikitnya lahan pekerjaan yang tersedia di sini dan juga bagaimana TKW kita harus dikirim ke sana dan juga budaya masyarakat sana. Tadi sempat disinggung oleh Kiai ada dua, milkul mutlak dan juga milkul manfaat. Yang mutlak sudah jelaskan dan yang manfaat tadi sempat saya potong. Saya mohon maaf buat Anda yang sudah tidak sabar ingin tahu jawabannya. Silakan Kiai, potong. Hadirin yang saya hormati, milkul mutlak sesuatu yang kita miliki dan bisa kita perlakukan seenaknya kita. Kayak kita punya telur, itu milkul mutlak. Mau digoreng, mau direbus, mau dilemparin ke kali, itu hak kita. Tapi yang kedua disebut milkul manfaat, kepemilikan untuk mengambil manfaat. Yang kayak begini harus kita jaga, harus kita pelihara, gak boleh kita perlakukan seenaknya. Kayak kita punya bini, milik kita bukan? Milik kita, tapi harus disayang, dipelihara, diberikan perlindungan. Bukan milik mutlak yang boleh kita perlakukan sewenang-wenang. Istri memang wajib taat, tapi suami enggak boleh sewenang-wenang. Itu kuncinya. Nah, kebanyakan orang setelah beli TKW dari agent, dia merasa udah punyanya tuh. Jadi milkul mutlak. Dia perlakukan seenaknya. Bibir digunting, tangan disetrum, pinggang ditriska. Itu enggak boleh. Dan pemerintah kita mestinya punya MOU yang jelas, perjanjian kerja antara Indonesia dengan negara lain, supaya kalau warganya dizolimi bisa melakukan tindakan. Sangat menarik, seorang Arroyo, Presiden Filipina, berangkat ke Kuwait hanya karena ada satu tenaga kerja Filipin yang dizolimi. Nah, saya ambil dua contoh potret yang bagus. Pertama, tenaga kerja di Korea Utara. Saya beberapa kali ke Korea Utara, saya senang lihat tenaga kerja Indonesia di sana. Anak-anak muda, menguasai teknologi tinggi dan bekerja di industri-industri high-tech. Di Samsung, di Hyundai dan di tempat lain sebagainya. Kita bangga lihat anak-anak muda kerja ayo gitu. Kalau menengah ke bawah, saya kasih lihat contoh Hong Kong. Hong Kong tahu Bu, Hong Kong. Tahu ya, Pondok Kopi ke kanan tuh Hong Kong. Puluhan ribu TKI kita kerja di Hong Kong yang perempuan. Mereka diperlakukan secara pekerja, bukan pembantu, dianggap pekerja. Bukan hanya diminta kewajibannya, haknya juga diberikan. Diperlakukan sebagaimana umumnya manusia. Hari libur dikasih, sehingga kalau hari libur datang, mereka pada kumpul kangenan di taman kota namanya Victoria, di tengah-tengah kota Hong Kong itu. Akibatnya mereka bisa berkumpul, bikin klub-klub pengajian, bikin organisasi berdasarkan kesukuan yang berasal dari Jawa Tengah, kumpul turu-turu Jawa Tengah, Jawa Timur kumpul sama, bikin klub pengajian. Berapa kali mereka ngundang mubalik-mubalik Jakarta bicara di sana. Ini kan namanya sesuatu yang menggembirakan. Bukan hanya kewajibannya, tapi haknya sebagai manusia juga dipenuhi. Nah, ini bisa terjadi kalau kita punya posisi tawar J2J antara pemerintah, punya MOU, perjanjian kerjasama yang baik untuk melindungi TKI-TKI kita. Kita anggap mereka pahlawan devisa, karena pembangunan ekonomi kita masih merangkak.
lapangan kerja yang bisa kita siapkan jauh dari seimbang dengan tenaga kerja yang masuk pasaran. Kalau tidak didukung dengan perjanjian kerjasama yang baik, itu akan lebih merugikan kita. Karena akibatnya saudara-saudara kita berharap ketiban bulan di negeri orang, malah ketiban duren. Mendapat siksaan, mendapat perlakuan yang tidak manusiawi. Padahal agama pagi-pagi ngajarkan bayar orang kerja sebelum kering-keringetnya. Kan begitu? Ini ada yang 2 bulan kagak dibayar, ada yang 3 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang mau pulang masih belum dibayar. Ini kan sudah bertentangan dengan syariat Nabi kita. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, yang perlu kita lakukan adalah pertama, mempersiapkan tenaga kerja yang masuk pasaran tapi dengan modal yang cukup. Jangan asal mau, lalu potongannya orang kirim aja. Dididik, paling 10 hari ya bisa. Apa 10 hari? Berangkat dah ke sono. Nyampe sono, yang biasa kerja pakai nyapu dikasih mesin-mesin. Ya bingung. Bingung mau kerjanya juga. Akhirnya dapat perlakuan yang sewenang-wenang dan tidak menyehatkan. Ini memilukan dan ini memalukan. Saya punya teman orang Arab. Ya. Kadang-kadang dia pernah bilang sama saya ini bingung negara Anda ENT ini model negara apa sih sebenarnya. Kenapa? Kalau saya ke Jeddah yang paling mewah belanja itu orang Indonesia. Tapi tiap hari di bandara yang turun TKW Indonesia juga. Itu coba kalau musim haji yang paling loyal belanja di Jeddah itu orang Indonesia. Iya benar. Kagak pakai nawar, main bungkus saja. Okay. Tapi hampir tiap saat yang turun juga di bandara untuk kerja juga dari Indonesia. Ini sisi yang sangat dilema. Baik, Kiai. Ya, baik. Nanti kita akan bertanya-tanya mengenai nasib TKW ini, Kiai. Tadi Kiai sudah menjelaskan. Kebetulan di sini ada saudara kita Mbak Nining Hayati. Assalamualaikum Mbak Nining. Nanti cerita ya tentang pengalamannya menjadi TKW. Tadi Kiai udah bilang benar nggak sih? Karena banyak yang gak paham sama alat bekerjanya di sana, terus juga budaya masyarakatnya di sana yang memperlakukan TKW seperti itu. Oke, Mbak dulu di Jordan ya. Oke, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Sebagai suami harus mencari nafkah. Kalau tadi istri, perempuan yang mencari nafkah. Sekarang suami yang mencari nafkah. Kita juga seringkali dibenturkan juga dengan masalah apa? Masalah budaya yang ada di lingkungan kerja kita. Mohon maaf, misalnya di pemerintahan yang paling rendah, kebiasaan dari satu meja ke meja lain ya, itu biasanya memiliki jalur-jalur khusus. Untuk ngurus KTP juga enggak gampang katanya ya, enggak cuma di Jakarta, tempat-tempat lain juga ada. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa benar-benar bisa keluar dari cara-cara seperti ini yang kadangkala lebih banyak pembenarannya ya daripada hal-hal lainnya. Nah untuk itu sekarang kita berikan kepada Kiai Zainuddin Zaid mungkin untuk bisa menjelaskan kepada kita bagaimana kita bisa membatasi keinginan kita untuk mendapatkan uang yang berlimpah tapi juga mendapatkan rezeki yang halal dengan cara yang baik. Silakan Kiai. Saudara-saudara, memang sebuah potret yang sangat kontroversial. Pada satu sisi TKI-TKI kita mendapat perlakuan yang tidak wajar, disiksa, diperlakukan tidak manusiawi hanya karena ingin mendapatkan sesuap nasi. Pada sisi lain kita lihat potret Gayus, betapa gampangnya seorang Gayus cari duit, betapa gampangnya dia menguyo-kuyo birokrasi kita ini. Sebenarnya yang namanya birokrasi itu alat demokrasi untuk memudahkan pelayanan. Itu pada awalnya alat demokrasi untuk memudahkan pelayanan pemerintah kepada rakyatnya.
Pemerintah yang baik itu yang melayani, bukan yang minta dilayani. Tetapi dari situ memang terciptalah peluang-peluang. Karena birokrasi itu urusannya dengan meja. Meja itu di belakangnya orang. Dulu kalau kita mau jadi pejabat, ngelewatin meja juga, ngasih duit juga, cuman urusan pasti. Sekarang mejanya makin banyak, duitnya makin banyak, urusannya makin gak pasti. Jadi ribet. Dulu zaman Pak Harto ada korupsi di bawah meja, malu-malu. Belakangan korupsinya di atas meja, terang-terangan. Kemarin lagi lebih maju lagi, meja-mejanya dikorupsi. Bukan lagi atas meja. Ini juga sebuah potret yang memilukan dan memalukan. Karena kita terjebak. Ada urusan, mestinya kan birokrasi itu kayak yang diajarin baginda Nabi. Basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Ini kalau diterjemahkan dalam prinsip birokrasi, cakep nih hadis ini. Gembirakan orang, jangan ditakut-takutin. Gampangin urusan orang, jangan dibikin sulit. Coba kalau birokrasi kita pakai ini hadis, enak rakyat. Basyiru wala tunaffiru. Gembirakan orang, jangan ditakut-takutin. Yassiru wala tu'assiru. Gampangin urusan orang, jangan dibikin sulit. Ini kan memang kalau kita berurusan birokrasi kadang-kadang yang pertama kita lihat wajah angker. Wah, petugasnya kayak batu kuburan. Siapa yang betah ngurusin birokrasi kalau openya ya udah kagak ada. Yang kedua, urusan gampang dibikin sulit. Akhirnya molor pembiayaannya bisa nambah. Apalagi dalam proses hukum tuh sering saya bilang, kita nih rakyat kecil, kalau mau laporan kehilangan ayam, itu kudu jual kambing. Supaya laporan kita diurusin, tuh kudu jual kambing. Kan diurusin nih. Udah jual kambing mah diurusin lah. Masuk ke pengadilan. Pengen menang, kudu jual sampai. Tibang laporan ayam hilang, kambing kejual, sampai hilang. Sehingga keadilan itu masih mahal di negeri kita. Pengadilan banyak, keadilan yang agak sulit. Oleh karena itu, potret Gayus adalah potret begitu gampang orang memanipulasi sebuah posisi untuk kepentingan dirinya sendiri. Birokrasi yang tugasnya sebenarnya memudahkan pelayanan kepada rakyat, akhirnya menjadi menyulitkan urusan rakyat. Dan ini bertentangan dengan cita-cita yang kita gelindingkan pada saat dilaksanakan reformasi itu. Saudara hadirin yang saya hormati, betapapun dua potret ini menurut saya sangat kontroversial dan harus kita perbaiki keadaannya. Bagaimana birokrasi hukum kita yang ditahan aja bisa nonton tenis ke Bali, yang ditahan aja malam-malam bisa kelayaban. Dan itu yang terangkat ke permukaan, yang enggak tentu masih kayak begitu lagi. Hukum akhirnya enggak menimbulkan aspek jera. Nah itu yang bahaya. Hukum tidak menimbulkan aspek jera. Orang enggak ragu-ragu korupsi. Kenapa? Nanti toh segalanya bisa diatur pakai duit. Nah kalau ini sudah jadi pegangan, ya kita cita-cita memberantas korupsi itu masih nyanyi di gurun pasir. Merdu banget, cuman kayak yang dengerin. Nyanyi di gurun pasir, berantas korupsi. Iyalah ngomongnya merdu, tapi siapa yang mau dengerin di gurun pasir. Karena itu menurut saya perlu satu saja, keteladanan, political will dari yang di atas. Baginda Nabi kita kan sederhana saja menegakkan keadilan. Apa prinsipnya? Wallazi nafsi biyadi, lau anna Fatimah binti Muhammadin sarqat, laqata Muhammadun yadaha. Demi Allah,
Andai kata Fatimah anak Muhammad mencuri, jangan orang lain, Muhammad sendiri yang akan potong tangannya. Hukum berwibawa, perintahnya diikuti, komandonya dilaksanakan, karena kata dan perbuatannya sama. Tapi kalau petinggi-petinggi kita urusannya nimbang mulu, nimbang, menimbang, menimbang, menimbang mulu, itu udah pegel ngurusin, dengerin nimbang, 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 kapan putusannya? Sudah keputusannya, kapan implementasinya? Masih jauh jaraknya. Itulah sebabnya maka dalam kaitannya dengan TKI dan kasus kita menghadapi keadilan perlu ketegasan, dan ketegasan perlu political will dari atas. Ya. Saya ingat waktu Zurongji. Zurongji tahu Zurongji? Ya betul. Ibu tahu Zurongji? Hah? Zurongji itu bekas Perdana Menteri Cina. Waktu dia dilantik, pidatonya menarik. Siapkan saya 100 peti mati. Yang 99 akan saya pakai buat koruptor. Yang satu tuan, yang satu saya pakai sendiri. Kalau kamu lihat saya kagak benar. Ini cakep nih komitmen. Siapkan saya 100 peti mati. Yang 99 buat koruptor. Yang satu saya pakai sendiri. Kalau kamu lihat saya enggak benar. Zurongji berhasil menekan korupsi di Cina. Cina tuh rakyatnya 1,5 miliar. Korupsinya mewabah. Tapi karena dimulai contoh dari atasnya kayak begitu, singgat berhasil dia menekan laju korupsi. Kita ini Gayus nih sih khawatir nasibnya kayak lagu Bengawan Solo nih. Senturi udah begitu nasibnya. Tahu Bengawan Solo? Air mengalir sampai jauh. Akhirnya ke laut juga. Kalau udah ke laut habis dah. Siapa yang mau ngurusin barang ke laut? Habis pada ke laut. Senturi udah mau ke laut. Dan lagi Gayus nasibnya ke laut juga. Baik Kiai, baik. Terima kasih banyak Kiai. Kita nanti akan lanjutkan lagi. Tadi Kiai Zainuddin Amsyah sudah bicara banyak ya. Sebenarnya tadi mengenai masalah Gayus ini adalah potret. Satu potret tentang kasus yang ini sedang ramai dibicarakan. Tentang masalah korupsi. Ini berhubungan juga dengan keinginan kita tidak pernah puas pada saat ada kesempatan. Begitu masuk keserakahan dalam diri kita, akhirnya kehancuran juga yang akan menimpa diri kita. Nah, sekarang bicara mengenai nasib TKW kembali lagi. Kebetulan tadi sudah ada Mbak Nining ya. Assalamualaikum Mbak Nining. Assalamualaikum. Mbak Nining, saya dengar kalau gak salah Mbak Nining ini kakinya patah ya? Iya. Patah? Sudah berapa lama? Ini udah setahun. Sudah setahun? Iya. Kejadiannya itu patahnya kenapa Mbak kalau saya boleh tahu? Waktu itu kejadiannya saya mau digangguin sama yang laki-laki. Mau digangguin? Mau diperkosa. Mau diperkosa? Iya. Sama majikan laki-laki? Iya. Oke. Karena saya ketakutan, iya. Terus waktu itu majikan perempuan sama anaknya pergi ke luar negeri. Iya. Yang ada cuma neneknya sama yang laki-laki. Iya. Dan saya gak boleh tidur di kamar. Gak tahu. Saya suruh tidur di luar, di ruang TV. Ruang TV. Iya. Karena kalau di kamar kan mungkin saya bisa kunci pintu. Iya. Tapi kalau di luar gimana saya ini, gimana saya mau jaga diri saya. Betul. Akhirnya saya gak tidur selama 2 malam. Siang kerja juga sampai malam kerja gak bisa tidur. Iya. Saya ngantuk banget. Dan pada suatu pagi pas saya lagi bersihin jendela, saya terjatuh ke bawah dari lantai 7. Jatuh dari lantai 7? Iya. Jatuh ke bawah dari lantai 7? Iya, karena saya saking ngantuknya gak tidur 2 malam. Mohon maaf Mbak. Mbak bisa bilang Mbak takut di... Iya. Godain sama. Pernah ada usaha sebelumnya? Maksud saya? Iya, waktu sebelumnya juga kalau saya lagi di dapur, kalau saya lagi di mana-mana kayak dia pernah ngomong juga suka gitu. Terus ya kayak gitulah. Itu mau diajak nikah atau mau diperkosa atau gimana? Iya, bukan ngajak nikah. Jadi mau enggak benar gitu. Allahu Akbar. Oke, baik Mbak, nanti kita akan lanjutkan ya Mbak ya, ngobrol-ngobrol sama Mbak ya. Baik pemirsa, itulah nasib Mbak Nining yang mau diperkosa oleh majikannya, tidak tidur, ketakutan pada saat sedang melap kaca, akhirnya jatuh dari lantai 7. Dan alhamdulillah Mbak, sekarang selamat. Sekarang kakinya sudah sembuh? Sekarang belum.
belum sembuh. Masih belum sembuh? Iya. Dan masih ada cerita pahit lagi di balik kisahnya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesiaku. Ya, setelah Sumiati, Siti Hajar dan juga ada Mbak Nining ya, yang mengalami perlakuan yang tidak manusiawi oleh majikannya. Nining adalah seorang TKW yang bekerja di Yordan yang terpaksa harus lompat dari lantai 7, patah kedua kakinya karena takut diperkosa oleh majikannya. Mbak Nining, setelah kejadian jatuh dari lantai 7, ya, habis itu siapa yang menangani Mbak? Pertama waktu, kali pada saat kejadian waktu itu? Waktu itu saya sadar setelah saya di rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit oleh? Iya, oleh ambulans, saya nggak tahu. Nggak tahu oleh siapa? Ada orang yang itu, ada orang yang telepon rumah sakit. Rumah sakit, terus bawa saya ke rumah sakit. Iya. Majikan nggak tahu. Oke, di sana kita tahu kan biasanya kalau menurut ya Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan juga perlindungan TKI ya. Iya. Berarti di sana kan ada pemerintah yang bertanggung jawab gitu ya. Di sana apa itu dari kedutaan, apakah ada yang bertanggung jawab di sana, Mbak? Ada, tapi kan yang jadi masalah untuk TKI, jadi kebebasan di sana itu kurang. Oh, gitu. Enggak, kita enggak dapat keadilan, enggak dapat kebebasan. Oke, PJ TKI tempat Mbak pertama kali mendaftarkan untuk bekerja di sana juga bertanggung jawab tidak? Bertanggung jawab tapi ya kurang, masih belum sepenuhnya. Belum? Belum sepenuhnya. Oke, setelah jatuh sampai akhirnya Mbak dirawat ya gitu kan. Ini kan sebenarnya bisa disembuhkan ya Mbak ya? Iya. Gitu. Ada berapa lama, saya dengar-dengar cukup lama juga ya tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Berapa lama tuh Mbak? Jadi saya nggak dapat keadilan dari pemerintahan luar negeri juga, di Indonesia juga. Tidak mendapatkan? Iya, waktu di luar negeri saya dibohongin. Dibohongin? Iya, dibohongin. Kenapa kata, dibohongin? Kata dokter luar negeri. Mohon maaf, mic-nya boleh deket. Iya, kata dokter luar negeri, kaki saya nggak bisa dioperasi, nggak perlu dioperasi, saya bisa jalan normal, bisa jalan lagi. Oke. Dan saya dipulangkan dalam keadaan cacat total, lumpuh total. Dipulangkan ke Indonesia dalam keadaan cacat total dan lumpuh? Iya. Oke, itu berapa lama sejak kejadian kira-kira? 4 bulan. 4 bulan? Iya. 4 bulan baru dipulangkan ke? Iya. Sehat, bisa jalan normal, tapi ternyata Mbak dipulangkan dalam keadaan lumpuh. Iya. Sesampainya di Indonesia? Sesampainya di Indonesia, saya langsung dari airport masukin saya ke rumah sakit Polri. Mm-hmm. Dan ini juga jadi masalah saya. Uh-huh. Sampai di rumah sakit Polri, dokter bilang ini udah terlalu lama katanya. Terus ini nggak bisa, tulang kamu udah pecah gitu, udah remuk gitu, katanya nggak bisa dioperasi. Dan sampai saya 10 hari di sana, saya nggak dioperasi. Akhirnya saya pulang, dan saya juga bayar rumah sakit saya sendiri. Oh, Mbak biaya rumah sakit bayar sendiri? Iya, waktu itu. Saya pulang di rumah sekitar 8 bulan. 8 bulan, 9 bulan, karena saya nggak bisa jalan normal, sakit gitu. Saya pergi lagi ke Jakarta, nemuin PJ TKI saya. Yeah. Waktu itu saya malah diomel-omelin, suruh naik. Akhirnya mendapatkan perintah, mendapatkan bantuan dari pemerintah dan juga perhatian dari pemerintah sejak berapa lama Mbak dari itu? Setelah ada yang nganter saya ke Migrant Care. Akhirnya ada? Iya, ada yang nganter saya ke Migrant Care, terus dari Migrant Care membantu saya masuk rumah sakit. Dari Migrant Care baru akhirnya dapat perhatian dari pemerintah. Oke. Iya. Mbak, ini kan prosesnya cukup bertele-tele dan cukup panjang ya. Iya. Apa sih Mbak harapan Mbak buat kawan-kawan yang juga sekarang ini mungkin masih bekerja sebagai buruh migran? Dan juga apa harapan Mbak terhadap pemerintah nih? Kan undang-undangnya katanya sudah ada, ya kan? Harapan Mbak apa sebagai harapan buruh migran? Harapan saya pemerintahan benar-benar gitu, benar-benar menegakkan keadilan. Saya pengen pemerintahan itu membuat perjanjian kerja antar negara.
Jadi kan kalau misalnya dari pihak sana, majikan sana membuat pelanggaran, yeah, kan pemerintahan sana bisa itu, bisa memberi sanksi pidana. Gitu ya? Yeah. Oke, okay, baik Mbak, mudah-mudahan ya. Ini harapan Mbak juga harapan buat kita semua ya. Semoga nasib saudara-saudara kita yang bekerja menjadi buruh migran di sana ya, bisa benar-benar terlindungi haknya. Setuju semuanya, amin. Insya Allah. Baik, terima kasih banyak Mbak Nining sudah menginspirasi. Semoga Mbak cepat sembuh. Sekarang sudah bisa berjalan apa belum? Belum bisa. Masih belum? Katanya saya dengar kakinya sudah dioperasi. Kaki yang kanan udah dioperasi, tapi dokter bilang jangan ditapakin dulu selama 3 bulan. Sekarang kalau jalan pakai tongkat apa kursi roda? Pakai tongkat juga, PJ TKI belum membeliin tongkat sama saya. Oke, baik. Cepat sembuh ya Mbak ya. Kita mohon, kita harap semoga Mbak Nining juga bisa cepat sembuh dan juga mendapatkan perhatian dari pemerintah. Baik, Kiai, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan Kiai tentang bagaimana kita bisa bekerja untuk mencari nafkah yang diridha oleh Allah di tengah keadaan bangsa kita yang seperti ini, kendala-kendalanya dan lain sebagainya. Silakan Kiai. Hadirin dan pemirsa TV One yang saya hormati. Pertama, bahwa Allah menyukai hamba-hambanya yang bekerja. Siapa yang peras keringat banting tulang untuk menghidupi keluarganya, kana kal mujahid fi sabilillah, wa man kadda ala iyalihi kana kal mujahid fi sabilillah. Dia sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua, sebaik-baik pekerjaan adalah di negeri kita sendiri. Sebaik-baik pekerjaan adalah di negeri kita sendiri. Tetapi ada toleransi, karena tadi jumlah kemampuan kita menyiapkan lapangan kerja dengan tenaga kerja yang masuk pasaran masih jauh dari seimbang. Kita menyalurkan tenaga kerja kita ke berbagai daerah, terutama di Asia, yaitu Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea dan sebagainya, sampai ke Timur Tengah. Tidak semua memang bernasib jelek. Ada yang dapat majikan baik, mendapat gaji yang sesuai, bisa mengirim buat keluarganya, merubah kehidupannya, menyekolahkan anaknya. Tetapi tidak jarang juga yang bernasib seperti ananda kita tadi itu, kakinya patah karena menghindari perkosaan. Ada yang disetrika, dicaci maki, digunting bibirnya, lalu tidak dibayar gajinya. Bahkan ada yang juga yang pergi biasa pulang bawa anak, anaknya keriting mancung. Ya, itu juga, itu mungkin waktu mau diperkosa dia bilang, saya jangan diperkosa Pak, saya mau. Mungkin begitu jawabannya. Ya, tergantung faktor manusianya juga. Saudara-saudara, karena itu kita berharap yang terpenting ke depan, pemerintah kita punya satu political will untuk membuat satu MOU yang menjalin hubungan kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara penerima tenaga kerja. Sehingga jangan ada pihak yang dirugikan, karena ini sudah masalah J2J, antar negara. Walaupun timbul hal-hal yang kasuistis, tapi di luar negeri dia adalah anak bangsa. Di luar negeri dia adalah warga negara yang patut mendapat perlindungan dari negaranya. Karena itu lewat J2J agak kita harapkan terbentuklah MOU, perjanjian kerjasama antar Indonesia dengan negara penerima tenaga kerja kita, dengan prinsip saling menguntungkan, saling melindungi dan saling menjaga martabat kemanusiaan kita. Itu saya kira yang bisa kita simpulkan, dan kita akan ikuti pembacaan doa oleh guru kita Habib Munzir Al-Musyawwa, dan tentunya dengan harapan mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini ada manfaatnya. Fadhal Habib. Baik. Ya. Ya, pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita akan berdoa bersama dengan Habib Munzir, dua segmen ya, segmen ke-7 dan juga segmen ke-8. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesiaku. Semoga Indonesia tetap damai dan juga Indonesia bisa menjadi bangsa yang maju. Ya Rahman Rahim, ya
dimanapun Anda berada. Kesimpulan dari ini semua adalah musibah dan kenikmatan akan sirna dan fana. Ingatlah setelah itu apa? Musibah, tangis, kenikmatan, tawa, kekayaan, kemiskinan, harta, kekasih, semua itu akan sirna dan fana. Semua yang kita lihat akan datang waktunya tidak lagi kita melihatnya. Semua yang kita dengar akan datang waktunya kita tidak bisa lagi mendengar. Semua yang kita bicara akan datang waktunya kita tidak bisa lagi bicara. Maka saudara-saudariku, jangan tertipu dengan berputarnya siang dan malam dan musibah dan kenikmatan. Biarkan itu terus bergulir, namun rahasia cahaya keabadian biarkan berpijar di dalam jiwamu terus hidup. Yang itu membuat kita selalu sabar dalam musibah, maka musibah segera disingkirkan Allah menjadi kenikmatan. Dan di saat kita dalam kenikmatan kita bersyukur, maka Allah tambahkan kenikmatannya. Demikian janjinya Allah. Saudara-saudariku yang kumuliakan, sungguh Rasul membeli sallallahu alaihi wasallam berikan satu senjata yang sangat kuat yang bisa menundukkan semua apapun yang ada di alam semesta ini. Apa yang paling bisa menundukkan alam semesta ini? Takdirnya Allah. Takdirnya Allah itu dengan kelembutannya Allah Subhanahu wa taala masih bisa berubah. Sebab Rasul bersabda, la taruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah keputusan Allah kecuali doa. Kalau sudah doa, usaha sudah, masih tidak tembus kalau Allah tidak kehendaki. Tapi kalau sudah doa yang masuk, maka Allah Subhanahu wa taala membukakan kesempatan bagi hamba-Nya. Uduni astajib lakum. Berdoalah padaku, maka aku akan menjawab daripada amal-amal dan doa-doa kalian. Saya banyak berdoa, Bib, tapi ternyata Allah belum kabulkan. Ketahuilah bahwa di dalam setiap permohonanmu dan permintaanmu itu didengar oleh Allah, diucapkan ataupun tidak, pasti Allah memberinya, karena Allah sudah memberi lebih dari yang kita minta sebelum kita meminta. Allah sudah beri kita panca indera sebelum kita memintanya, sebelum kita tahu mata itu apa, penglihatan itu apa, dan segala-gala ini apa. Allah sudah memberikan kehidupan ini. Maka Allah itu maha dermawan. Namun setiap seorang pendoa dijanjikan tiga hal. Yang pertama, dia akan berikan apa yang kita minta ditambah pahala. Yang kedua, pahala doanya tidak dikabulkan tapi disingkirkan darinya musibah. Yang ketiga, akan ditunda pengabulannya namun diteruskan pahalanya bagaikan bunga yang tiada henti. Maka orang yang berdoa tidak akan pernah rugi. Bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, wahai Allah yang maha tunggal dan maha abadi, semoga Engkau muliakan kami selalu dalam keluhuran, semoga Engkau muliakan kami selalu dalam kebahagiaan, semoga Engkau muliakan kami di dalam kemuliaan, semoga Engkau muliakan kami dalam kesucian, dalam kemuliaan, dalam keluhuran, dalam pengampunan, dalam kemakmuran, dalam kedamaian diri kami, keluarga kami, bangsa kami, saudara-saudari kami yang di dalam negeri dan di luar negeri, yang mencari nafkah, yang dalam pengangguran, yang dalam kesusahan, yang dalam sehat dan sakit, yang sehat hatinya namun sakit tubuhnya, atau sakit sehat tubuhnya sakit hatinya, kesemua beri kesembuhan dan afiat. Yang di dalam bencana dan musibah, singkirkan musibahnya, gantikan dengan anugerah. Dan mereka yang di dalam kenikmatan, yang di dalam kepemimpinan, berikan mereka bimbingan yang baik di dalam kepemimpinannya, sehingga mereka bisa mulia di dalam dan jujur dan benar di dalam menjalankan kepemimpinannya. Wahai Allah, inilah tangan-tangan pendosa terangkat ke hadirat-Mu, dan kami
kami memohon dan meminta kepadamu yang selalu memberi sebelum kami meminta, telah memberi sebelum kami meminta, dan terus memberi sebelum kami ada, dan akan terus memberi setelah kami tiada. Dari generasi ke generasi kau melimpahkan anugerah, dari masa ke masa kau melimpahkan kenikmatan, dari masa ke masa kau melimpahkan keluhuran, dari masa ke masa kau terus melimpahkan pengampunan, dari masa ke masa kau terus melimpahkan kebahagiaan, kedermawanan dan keluhuran di dunia dan di akhirat ini. Ya Allah, namamu yang maha tunggal. Saudara-saudaraku yang kumuliakan, kita angkat kedua telapak tangan kita bermunajat kepada yang telah berfirman kepada kita, wahai hamba-hambaku, hamba-hambaku bersama hamba-hambaku, ketika hambaku melihatku dan bergetar bibirnya menyebut namaku, maka di saat itu ketahuilah getaran bibirmu dilihat oleh Sang Maha Melihat, getaran perasaanmu dan semua yang sedang kau pikirkan saat ini dilihat oleh Yang Maha Melihat. Seluruh niat-niatmu dan semua nasibmu yang akan datang tidak tertutup di hadapan penglihatannya. Dia maha tahu apa yang akan menimpamu malam ini dan esok hingga kau wafat. Dia maha tahu berapa jumlah nafasmu. Dia maha tahu berapa sisa nafas jantung kita berdetak. Maka panggillah namanya selama bibir kita diizinkan memanggil namanya. Faqulu jami'un ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Kami lebih banyak menyebut nama selainmu. Ampuni kami. Kami lebih banyak mengingat selainmu. Ampuni kami. Kami lebih banyak memuji selainmu. Ampuni kami. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Nama yang terluhur disebut. Nama yang tersuci dilafadzkan. Nama yang terwibawa, ya Allah, kau akan berjumpa dengan Allah. Hari pemakamanmu semakin dekat. Setiap nafasmu mendekatkanmu pada hari pemakamanmu. Ya Allah, ya Allah, saat kami wafat, saat kami dimakamkan, saat kain kafan disingkapkan, wajah kami diciumkan ke dinding kubur, dan kami ditimbun tanah, kami ditinggal harta, ditinggal kekasih, hanya engkau ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahim. Setia hamba kepada Allah. Sumpah setia Allah kepada hamba. Sumpah setia Allah kepada hamba. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
kami titipkan diri kami, setiap nafas kami, setiap dosa kami, dan bangsa kami, dan seluruh saudara-saudara kami di barat dan timur pada samudra kedermawananmu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.